Dijelaskan bahwa malaikat Malik, yang bertugas menjaga neraka, digambarkan tidak pernah tertawa, bahkan ketika bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, maukah kamu menyuruhnya untuk menunjukkan neraka kepadaku?" Jibril menjawab iya. Jibril kemudian berkata, "Hai Malik, Muhammad Rasul Allah ingin melihat neraka." Malaikat Malik lalu membukakan penutup neraka, terlihat neraka yang bergolak dan sangat hitam, berasap, dan apinya juga hitam pekat. Ada yang meronta-ronta dan menggelegak hampir pecah lantaran marah. Begitulah gambaran neraka. Malaikat Jibril menambahkan, kalau malaikat Malik tertawa, maka hawa panas neraka akan berkurang sehingga membuat senang orang-orang di neraka.